Polisi menggelar olah tempat kejadian kecelakaan truk kontainer yang menelan 10 korban jiwa di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 1 September 2022. Tim Traffic Accident Analysis Dirlantas Polda Metro Jaya merekam data kronologi sebelum dan setelah kejadian di 8 titik lokasi kecelakaan di Jalan Sultan Agung Kota Bekasi. Data tersebut diambil menggunakan teknologi laser pemindai 3 dimensi. Nantinya video rekonstruksi kecelakaan ini akan dicocokkan dengan kejadian sebenarnya. Pengambilan video 3D scanner ini tujuannya nanti dari hasil pengambilan video kita gabungkan akan terlihat seperti rekonstruksi daripada kejadian. Jadi dari awal sampai terakhir itu pergerakan kendaraan seperti apa, posisinya di mana, nanti akan kelihatan daripada video 3D scanner tersebut. Sementara itu, pasca kecelakaan truk kontainer di depan SDN Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat, pihak sekolah memutuskan memberlakukan sistem belajar daring selama 3 hari. Adapun para guru yang datang ke sekolah hanya mengikuti doa bersama untuk puluhan siswa yang menjadi korban kecelakaan. Diketahui 4 siswa dan 2 orang tua siswa SDN Kota Baru 3 meninggal akibat kecelakaan truk tersebut. Sebanyak 12 siswa lain masih dirawat di rumah sakit. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan duka cita mendalam dan menjenguk langsung korban kecelakaan truk Bekasi. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Pemprov Jawa Barat telah mengirim surat ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek supaya membatasi kendaraan berat pada jam sibuk. Saya hadir di sini untuk satu, nengok yang sakit karena ada yang dioperasi, anak-anak masih trauma, saya lihat tadi ada yang mimpi buruk, ada yang gak mau sekolah lagi, jadi masalah mental juga mengalami situasi yang tadi saya hibur sedikit lah ya. Kemudian setelah ini saya akan takziah kepada yang meninggal, tapi intinya pertama selain menyampaikan duka cita, Pak Wali dengan koordinasi dari kami juga sudah mengirimkan surat ya ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ untuk membatasi warawiri kendaraan berat di jam-jam sibuk di siang hari.